Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita saudara-saudara di channel YouTube Samsul FND. Pada kesempatan ini, saya akan cuba mensimulasikan katalog lokal dengan menggunakan user pejabat pengadaan ya, saudara. Jadi kesempatan ini saudara, saya menggunakan aplikasi berbasis web mod latihan. Jadi saya gunakan aplikasi latihan e-katalog LKPP. Baik saudara, untuk tahap awal ini saya akan login dengan menggunakan user pejabat pengadaan. Jadi di transaksi katalog lokal ni saudara, ada 3 user yang akan bermain di sini. Yang pertama user pejabat pengadaan, yang kedua user pelaku usaha atau penyedia, dan yang ketiga adalah user pejabat pembuat komitmen atau yang lebih kita kenal dengan user KPA atau PA. Baik saudara, kita start aja. Biar cepat asal selamat. Terima kasih saudara. Saya akan login dengan menggunakan user PP latihan ya saudara. Okay. Jadi saudara, katalog lokal ni saudara, dia lebih kurang macam kita belanja di apa, di Shopee. Jadi kalau saudara-saudara yang suka belanja di Shopee, rasa-rasa saya cepatlah nanti memahami macam mana menggunakan aplikasi katalog lokal ni. Baiklah saudara, tahap pertama kita pilih lokal. Jadi kita search aja di sini saudara. Kebetulan saudara di mod latihan ini Pemkab Bengkalis sebelum ada, jadi kita cuba pakai Pemkab yang lain ya saudara. Saya akan cuba memakai Pemkab Sanggau ya saudara. Okey, kita klik. Kebetulan di sini cuma ada satu etalase. Jadi kalau di katalog lokal Pemkab Bengkalis itu saudara, itu ada 22 etalase dengan berbagai macam etalase. Ada etalase aspal, ada etalase beton, ada etalase ateka dan etalase lain-lainnya. Jadi saudara boleh tengok nanti sebanyak 22 etalase itu apa-apa je untuk kita lakukan transaksi di katalog lokal. Baik saudara, jadi PP klik di sini etalase, disesuaikan kebutuhan ya saudara, apa-apa je yang nak kita beli nanti. Next saudara, ok, kemudian di sini kita pilih Sanggau. Tampilkan. Okey, jadi ini dah tampilan ni saudara. Sabar saudara, loading. Lelet pula nampak jaringan ni. Kena asyik. Misalnya saudara, saudara pejabat pengadaan nak beli ateka untuk OPD. Kita klik, ini misalnya kertas ni. Okey, kita klik beli ya saudara. Loading saudara. Sekejap, sabar sekejap. Apa masalah ni? Okey. Misalnya kita nak beli 10 rim. Eh, selalu kita ketik sini 10. Klik tambah. Okey. Jadi yang kita tambah tadi selalu ini lah, dia posisinya di sini ya, eh, selalu di keranjang. Ha. Okey, kita klik keranjang selalu. Ini dia. Ini dia yang kita pilih tadi selalu. Okey, jadi kalau saudara-saudara pejabat pengadaan nak tengok penyedia, boleh klik verifikasi penyedia. Jadi fungsi ini saudara untuk kita sebagai pejabat menengok izin-izin dia, KLBI-nya apa semua. Di sinilah kita yang tengok nanti saudara. Okey, lanjut. Kemudian saudara, tahapan berikutnya kita klik buat paket ya saudara. Okey, ini saudara pejabat pengadaan boleh dibaca ni apa-apa je yang diuraikan di sini. Okey, kemudian setelah selesai dibaca, saudara klik checklist telah memeriksa. Okey, klik simpan. Perlu diingatkan saudara-saudara pejabat pengadaan, sebelum melakukan transaksi baik itu ATK atau apapun, jangan lupa ditayangkan dulu di RUP ya saudara. Kita pilih tahun 2003. Okey,
loading. Jadi kalau misalnya RUP tu belum ditayang, so kita tak bisa melanjutkan proses ke taluk lokal ni. Kebetulan sudah yang ada RUP yang bertayang cuma ini. Jadi kita cubalah sebagai sampelnya, kita ambil yang inilah, walaupun yang kita pesan tadi kertas lah. Kita cuba sudah ya, biar proses ni bisa lanjut. Ya, kita pilih. Okay, kemudian sudah setelah kita pilih RUP tadi, kita klik berikutnya. Okay. Jadi saudara, ini otomatis sudah berisi. Jadi kita perlu mengisikan yang bintang merah tu. Ini penting tu. MPWP ni MPWP OPD masing-masing saudara. Saudara boleh tanya dengan bendahara masing-masing, baik bendahara bidang ataupun bendahara pengeluaran. Pilih ketik riau. Kemudian mengkalis. Ini alamat, disesuaikan alamat saudara eh. Alamat kantor saudara. Ni yang saya buat ni alamat kantor saya ni saudara. Okey. Jadi alamat pengiriman kita gunakan alamat satuan kerja je saudara. Kemudian kita klik tambah sumber dana. Kalau dia daya APBN, APBN saudara, kalau kita daya APBD, APBD, BLU, BLU, BLUD. Okay. Ini kodi anggaran disesuaikan DPA masing-masing ya saudara. Setelah kita isi ni semua yang bintang-bintang ni, kalau yang tak bintang saudara itu komen sunnah, boleh kita abaikan saja. Klik berikutnya. Kalau di aplikasi sesungguhnya saudara, ini nanti berisi nama saudara masing-masing lah. Siapa yang, kalau saudara pejabat pengadaan, nanti nama saudara. Ini nanti diisi pejabat pengadaan. Okey, ni NIP saudara eh. Nombor telefon terserah. Ini nombor sertifikat PBJ ni saudara, hukumnya sunnah, boleh diisi boleh tidak, kena dia tak ada bintang merah. Kemudian kita klik berikutnya. Tahapan berikutnya saudara, kita tu milih PPK. Jadi ATK kertas tadi tu kita pilih PPK. PPK-nya siapa? KPA siapa? Apakah PA langsung atau KPA langsung? Di sini saya menggunakan mod latihan ni, saya akan cuba memilih PPK 9. Ni yang saya pilih. Jadi dia otomatis dah diisi. Boleh juga ini diisikan nombor sertifikat BPJ-nya, boleh tidak, kena dia tak ada bintang merah, jadi hukumnya sunnah. Ya saudara. Berikutnya saudara, kita klik. Ni dia, kalau ada catatan boleh buat catatan sendiri, juga tak ada lanjut aja. Kalau seandainya ada ongkos kirim, boleh di sini saudara diisi, misalnya kita buat RM10,000. 10 juta lah pula saudara. Okey. Berikutnya kita klik proses. Ni dia barang yang kita pilih tadi saudara, yang kita pesan tadi, memproses paket ya saudara. Ni statusnya masih di sini saudara, masih belum sampai di sini dia kita. Setelah tadi, kemudian saudara, ini kita bisa review balik saudara. Okey, masanya apa semua, PPK-nya siapa. Ini belum bisa kita tengok secara detail, kena nanti akan diproses oleh pak usaha yang lagi nanti. Sebenarnya yang diskusi kalau saya ada. Kemudian daftar produk, apa semua yang kita pesan tadi ada semua sini. Kemudian tahapan berikutnya saudara, kita mulai proses paket ni saudara. Di sini ada muncul kotak dialog. Saudara baca, apakah anda yakin memulai proses paket? Jika klik OK, maka paket akan diproses. Okey saudara, kita lanjut next. Okay. Ini tampilannya saudara setelah kita memproses paket tadi. Jadi tahapannya ada 4 tahapan, kita baru masuk di 2 proses. Okey saudara. Di sini saudara boleh review balik siapa-siapa je, sumber dana apa semua. Okey. Kemudian saudara, langkah selanjutnya, pejabat pengadaan mengklik proses negosiasi. Okay. Kalau ada negosiasi boleh saudara. Kalau pun tak ada negosiasi pun tak ada masalah. Tapi di sini saya akan cuba menegosiasi ya saudara. Di sini akan cuba saya buat 79,900. Kena tadi harga dia
RM80,000. Okey. Jadi saudara di sini tanggal pengirimannya saudara boleh saudara sesuai kebutuhan. Kebetulan ini dia bisa cepat proses, saya pilih tanggal 3 juga ya saudara, today. Okey, lanjut. Setelah ini diisi, saudara, ini sudah diisi catatan kalau seandainya ada, boleh dibuat. Jadi setelah itu diisi semua, kita selanjutnya klik kirim negosiasi, saudara. Jadi ini tampilannya, saudara. Ini untuk tahapan awal, saudara. Pejabat pengadaan sampai di sini dulu tahapannya. Jadi selagi pelaku usaha tidak merespon dari pesanan kita tadi, maka kita tidak dapat melanjutkan. Jadi biar ini biar bisa selesai transaksinya, saya cuba login dengan menggunakan user pelaku usaha ya saudara. Oh, salah. Apa ini pula pergi ya. Ini posisi user penyedia ya saudara. Saudara tengok dulu, biar saya proses dulu saudara eh. Ini yang paket yang kita pesan tadi. Tahapannya masih proses negosiasi ya saudara, masih dah di sini dah. Tadi kan bawa di sini. Jadi penyedia besar juga review saudara, siapa-siapa je sebenarnya apa semua. Eh, proses negosiasi. Okey. Okey. Kirim negosiasi. Sekejap ya, saudara. Saya proses dulu. Okey. Dah. Saya login lagi ni saudara, saya login lagi user PP. Jadi tadi sudah direspon oleh penyedia, maka saudara PP juga masuk ke tahapan berikutnya saudara eh. Klik paket baru. Ni saudara proses negosiasi yang kita pesan tadi. Klik proses negosiasi ya saudara. Catatan tambahan. Okey. Segera di proses. Kira negosiasi. Ya saudara, ini masih saya proses lagi ni. Saya login lagi ni saudara. Sabar. Sekejap, saya proses dulu. Jadi kedua belah pihak ni sudah setuju ya saudara. Baik pemesan tadi itulah sekitar pejabat pengadaan, kemudian penyedia. Ini sudah kita tentukan juga tadi. Okey. Jadi sekarang posisi paket di pejabat pengadaan lagi saudara. Saya login lagi ya saudara. Jadi untuk tengok paket yang kita pesan tadi di apa eh, di fitur paket, kemudian klik paket baru ya saudara. Okey, ni dah. Jadi tampilannya sama tadi saudara. Tampilan pejabat pengadaan juga sudah setuju, begitu juga dengan tampilan tadi pelaku usaha. Jadi langkah selanjutnya saudara selaku pejabat pengadaan ini adalah menyelesaikan negosiasi.
Okey, Sarawak, apakah anda yakin dengan sarapan yang sudah pakat? Jika klik OK, maka data sudah tidak diubah lagi. Jadi kalau seandainya saudara ragu, so saudara boleh kembali, kemudian boleh saudara review balik. Dia review lagi apakah dah betul semua. Okey, saudara, PPK semua tadi sudah okey sesuai dengan yang kita pilih. Okey, progress instalasi. Okey, saudara, ni kalau dah sudah okey semua datanya, kita klik selesaikan instalasi. Klik okey. Tahapan berikutnya, saudara, kita mengklik proses persetujuan panitia. Setuju. Lanjutkan. Kalau seandainya dikosongkan, tak apa-apa juga, saudara. Yang penting jangan lupa klik setuju, saudara. Okey, dah. Saya login lagi ya, saudara. Menggunakan user penyedia. PP sudah setuju, pelaku sudah setuju. Jadi status paketnya sekarang ini di PPK, saudara. Ha. Jadi nanti PPK melakukan review lagi, tengok pemesannya siapa, barangnya apa. Di situ nanti PPK harus ngecek kembali, ya, saudara. Jadi saya cuba login lagi menggunakan user pejabat pembuat komitmen, ya, saudara, atau user PA atau KPA, saudara. Ini posisinya user PPK, ya, saudara. Jadi untuk menengok paket yang dipesan oleh pejabat pengadaan tadi, klik paket. Ini dia, saudara, statusnya. Sudah sampai di sini, ya, saudara. Tadi dah di sini, ini dah beralih ke sini, saudara. Klik paketnya, okey. PPK bisa review ni, saudara, apa-apa je paketnya. Tengok negosiasi apa semua. Okey. Okey, saudara. Kedua belah pihak sudah setuju. Okey. Jadi saudara, fokusnya ke user pejabat pengadaan ni, saudara. Yang lain tu hanya sebagai pendukung saja, saudara, untuk saya menyelesaikan contoh yang tadi. Jadi tadi ini dah statusnya di review PPK, di review paket, ya, saudara. Okey, dah PPK setuju. Jadi tadi di PP sudah, di penyedia sudah, sekarang kita mainnya di user PPK, ya, saudara. Jadi PPK itu ada satu proses yang harus diinput, iaitu daftar kontrak, ya, saudara. Jadi daftar kontrak ini, saudara, PPK yang input. Jadi kita klik tambah kontrak. Ini dia, saudara. Nombor kontrak nanti disesuaikan, ya, saudara. Disesuaikan kebutuhan. Okey. Tanggal kontrak buat hari ini, saudara, boleh sesuaikan kebutuhan. Setuju. Lanjutkan.
proses sesuai aturan yang berlaku. Okey, ini dia sudah bentuk surat pesanannya. Simpan. Okey, ini aksinya. Jadi kalau misalnya ini kan kontrak ini kan harus di apa sudah diteken oleh PPK-nya. Jadi sudah perlu klik unduh lampiran ni. Nanti tampilannya seperti ini. Hasil yang PDF tadi. Jadi di Word kan kita bisa ambil Word-nya. Ini dia sudah. Tanda SP apa semua di sinilah tertera apa semuanya yang kita input di sistem tadi. Okey, setelah kita input nombornya, tanggal kontrak apa semua, PPK mengklik kirim kontrak. Apakah anda yakin mengirim kontrak? Jika okey, maka kontrak saudara dan tidak dapat diubah. Saudara, ini mainnya di user PPK lagi. Okey, lanjut. Untuk PPK dah selesai, kemudian kita login lagi saudara di user pejabat pengadaan. Kita dah masuk dalam tahapan penyelesaian paket ni saudara. Jadi posisinya sudah di sini ya saudara. Pengiriman. Ini kalau di user apa sama macam dengan apalah saudara. Semari reportnya. Jadi ini bisa di apa saudara? Bisa diambil filenya. File-filenya inilah nanti sebagai pelengkap apa ya saudara untuk di SPJ-kan oleh bendahara kita. Daftar produknya apa semua ni bisa di apa semua ni. Jadi PPK sudah selesai, tinggal kita main lagi di PP dan user pelaku usaha untuk menyelesaikan tahapan-tahapan tadi ni saudara. Ini saya login lagi saudara dengan menggunakan user pelaku usaha ya saudara. Ini selalu melakukan. Okey. Ini pelaku usahanya bisa tengok cetak gerai pengiriman. Ini masih kosong. Ni diisi, ni boleh diisi selalu, entah foto, entah apa itu. Sekejap selalu, sekejap. Ini nak saya isi ni. Tak pula ada selalu, sekejap selalu. Okey, tanggal 3, tapi ongkos kirim ni kalau seandainya harga yang kita tayang tadi tu tidak masuk dalam ongkir ya saudara. Okey, kita tambah saudara untuk simpan. Okey, jadi setelah kita input saudara, inilah dia aksinya. Unduh lampiran. Jadi penerimaan ini nanti di user PP saudara, ini bawa user di apa?
You sell pelaku usaha. Nanti untuk selesaikan apa semua nanti. Okey. Masih kosong ni selalu. Okey. Kalau sana ada addendum, kita buat addendum ni selalu. Misalnya entah jumlah dia atau ada perubahan harganya ya selalu eh. Jadi dikeliklah apa menu addendum tadi. Okey. Saya log out dulu selalu. Saya login lagi dengan menggunakan user PP. Tengok ni. Okey, okey. Jadi tadi pelaku usaha kata dia dah mengisi data-data yang perlu diisi terkait barang yang nak dikirim tadi. Jadi dari user pejabat pengadaan masih dalam tahapan review lagi lagi. Jadi posisi paket ini sedang di PPK selalu. Untuk menyelesaikannya, untuk finishnya, itu akses di user PPK. Salah selalu. Okey. Ini rakyat pengiriman saudara. Ni sudah di entry tadi oleh pelaku usaha tadi. Ni dia barangnya saudara. Jadi selaku PPK lagi kita klik di sini tambah penerima. Okey. Kalau ini pengiriman penerimaan ini disesuaikan dengan kebutuhan ya saudara. Misalnya hari ni juga barang ni diterima, kita entry hari ni juga. Kalau ada lampirannya boleh selalu, nama fail apa semua boleh kita klik berikutnya. Okey, jadi yang kita perlu tambah tadi ni, yang paket tadi tu, dokumen ni tadi. Tambah. Okey. Klik simpan. Oh, sorry, maaf selalu. Catatan penerimaan. Di sini boleh kita buat barang sudah diterima dengan baik. Okey. Jadi dari pelaku usaha sudah selesai, sudah mengentri, PPK sudah mengentri. Tahapan berikutnya saudara, selaku PPK adalah mengklik selesaikan proses pengiriman dan pengiriman dan penerimaan ya saudara. Okey, apakah anda yakin kami saya baru ya? Jika okey maka okey saudara. Okey saudara, lanjut. Ini dia saudara. Jadi saudara, file-file yang kita download tadi, itulah tadi nanti untuk dijadikan SPJ saudara. Jadi ini selaku PP atau PPK ni serahkanlah barang-barang ni ke bendahara pengeluaran atau bendahara pembantu. Okey, jadi posisi paketnya saudara verifikasi lagi ni saudara. Ni dia. Tak banyak tahapan lagi selalu. Jap, sorry. Dah. Jadi tadi sudah kita hapus semua. Ini masuk tahapan verifikasi penyelesaian paket. Tadi kita sudah, pelaku usaha sudah ngentri bila kirimnya, barangnya apa, PPK begitu juga, sudah menerima, tanggal berapa, dokumennya tanggal berapa, semua dah isi. Jadi berikutnya adalah PPK mengklik selesaikan paket. Ni dia saudara. Saudara boleh beri bintang. Misalnya penyedia responnya luar biasa, kasih dia bintang 4. Produk dia mantap, beri dia bintang 4. Ya saudara, sesuai. Okey, selesai. Ni dia dia saudara.
Jadi PPK ataupun PP saudara, dah selesai semua prosesnya. Jangan lupa di download file-file ni saudara, file-file PDF dia. Ini kita lampirlah saudara. Kita kasihlah saudara ke apa? Ke bendahara. Akta kontrak di sini bisa apa semua. Jadi selalu memang untuk awal-awal ni memang kita mungkin semua belum terbiasa semua selalu, tapi insya-Allah lah ke depannya kalau ini kita pelan-pelan melakukan prosesnya, insya-Allah kita akan terbiasalah dengan hal-hal seperti ini. Jadi selalu selalu pejabat pengadaan, insya-Allah nanti kami akan menjemput bola, kami akan ke OPD-OPD saudara untuk kami dampingi bagaimana proses katalog lokal ini dengan menyusahkan dengan menggunakan user pejabat pengadaan. Jadi saudara, inilah yang paket tadi yang kita pesan tadi, tahapannya sudah selesai ya saudara. Jadi ini tinggal kita lanjutkan lagi nanti, kita nak pesan laptop atau apalah bendanya, prosesnya tetap sama selalu. Demikianlah selalu, mudah-mudahan apa yang saya buat ini nanti dapat bermanfaat bagi selalu-selalu pejabat pengadaan. Tunggu kedatangan kami selalu. Tapi sebelum selalu menutup video ini selalu, jangan lupa selalu subscribe channel YouTube saya selalu, bantu-bantu subscribe lah selalu, usah tengok je. Mudah-mudahan nanti channel YouTube saya ni akan lebih baik lagi. Baiklah selalu, sampai jumpa kita nanti di lain waktu. Mudah-mudahan kita punya kesempatan lagi untuk bersembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermasak.